Kenangan banyak banget sama Steffi karena kita selalu keep kontak walaupun kita kenal cuma sebentar, tapi sama-sama saling-saling untuk mengarah yang lebih baik. Akunya juga masih sama-sama fakir ilmu agama, Steffi juga kan waktu itu juga baru masuk Islam. Terus kita sama-sama belajar agama Islam, sebenarnya nggak banyak juga yang diposting gitu. Pertemuan-pertemuan aku sama Steffi, apalagi sebelum-sebelum kepergiannya Steffi. Wah, banyak-banyak hal deh. Maksudnya cerita-cerita Steffi, tapi aku saat ini sih lebih banyak memilih diam aja, memilih apapun itu dari belakang dan banyak doa untuk Steffi. Ada gak sih rencana mungkin ya sama almarhumah yang belum terlaksana, ingin pergi kemana-kemana? Bisnis sih. Akhirnya kemarin ngomong sama Anggi mau dilanjutin apa enggak gitu. Terus Anggi masih pikir-pikir dan kayaknya juga Anggi juga sampai saat ini masih belum apa ya, belum bisa diajak bicara secara normalnya gitu. Kayak Anggi aja tadi ngomong kayak thank you banget ya, bener-bener diingetin. Kan aku baru 2 hari lalu aku tanya 100 hari Steffi rencananya mau kayak gimana gitu. Belum ada planning apa-apa sih. Loh, kok gak ada planning apa-apa? Udah kirim undangan belum? Belum sama sekali. Loh, kirim dong. Aduh, aku benar-benar ngeblank banget, mesti gimana gitu. Ya aku mau ajarkan. Kadang-kadang juga teman-teman aku ajak, jangan lupa selalu sehari Steffi. Loh, gak diundang. Loh, kita sebenarnya tahu diri aja kan, kita teman deket gitu. Aku bilang gitu. Terus udah gitu aku juga sampaikan gitu ke Anggi kan. Anggi, diundang-undang dong. Iya ya, emang harus undang ya? Ya diundang dong, nanti mereka merasa tidak diundang gitu. Jadi aku menyampaikan ke kedua belah pihak kanan kiri, selaku teman, selaku Anggi yang mungkin dia gak nyampe pemikirannya. Dan akhirnya thank you banget ya Cah diingetin. Bikin aja video, kan tinggal nyuruh orang kantor bikin video undangan, habis itu tinggal kirim. Tapi siapa aja ya? Ya lihat aja di following kita, aku bilang gitu. Nanti kan bisa lihat di situ, nanti teman-teman semua diundang-undangin. Oh gitu ya. Ya udah deh, nanti aku kirim-kirim undangan gitu. Kalau cukup lihat ke Kangi dan anak-anak seperti sudah ikut sama sebaliknya. Dibilang ikhlas juga kayaknya enggak juga ya. Soalnya kayak tadi aja Anggi masih ngeliat-ngeliatin foto Steffi terus. Terus tapi kita teman-teman masih apa ya, terus kayak ya gimana ya, maksudnya kita pingin dia melanjutkan hidupnya gitu. Jadi kadang-kadang teman juga kayak ayo kita kemana, pergi kemana gitu. Terakhir kan mungkin support untuk Kak dan anak-anak kita kayak seperti apa? Supportnya ya banyak hal ya, tapi aku nggak mau sampaikan di sini, nanti serba salah. Sebenarnya benar-benar aku sama Anggi sama Steffi, karena memang sebelum kepergian Steffi juga Steffi di rumah sakit, aku ngomong sama Anggi pokoknya Anggi aku siap 24 jam, kalau lagi capek hubungin aja, mau jam 1 malam jam 2 malam hubungin aku aja, kalau memang butuh gantian aku pokoknya siap gitu. Mau misalkan, tapi katanya Steffi tuh malu karena muntah-muntah atau apa, insya Allah aku siap, aku bilang gitu. Jadi aku, Anggi, bener-bener kayak kita udah kayak saudara gitu. Jadi kadang aku sedih juga kan, akhirnya banyak berita-berita yang dipotong-potong, simpang siur, katanya aku deket lah apa segala macem. Padahal aku bener-bener menjaga Steffi, dari Steffi masih ada. Aku menganggap Steffi sahabat dekat aku gitu. Aku juga menganggap Anggi juga seperti itu. Apapun yang aku lakukan ya memang aku menganggap mereka udah seperti saudaraku sendiri gitu. Bahkan anak-anaknya juga pinginnya aku anggap juga seperti anak-anakku. Jadi tidak ada sama sekali seperti pemberitaan itu gitu. Jadi kadang-kadang sedih sih, jadi membuat kita sama-sama jadi kayak ada tembok gitu loh. Karena khawatir jadi pemberitaan. Padahal kita sebelumnya Steffi pergi juga sama Anggi udah Anggi suka kayak, "Ca, hari ini ada kajian gak minggu ini, ajak Steffi ya," gitu. Terus kadang-kadang aku juga ngomong ke Steffi, "Steff, ikut kajian yuk. Padahal sebenarnya titipannya Anggi gitu, kayak untuk supaya Steffi diajak kajian terus gitu. Tapi kan gak banyak di video-video, mungkin kan ada yang suka di-expose, ada yang gak suka di-expose.